Okey, anda sudah menyaksikan. Ya, kenapa? Masih lagi bersama kami meletup. Kita boleh hashtag Sakina Ikan Masin sekarang ni. Kita tengok berapa banyak kita dapat hashtag Sakina Ikan Masin. Dia tak nak buka. Ya, barulah buat kerja. Barulah payment tu dapat dengan ikhlas. Aku duduk sini pun aku tak boleh tahan bau dia. Makan sedap tapi bau dia. Tapi dia boleh kalahkan bau mulut kau kan? Tengoknya bau mulut aku. Ya. Kita ada Aziz Harold in the house, everybody. Kau tengok, bunga kecil tu pun... Sini. Tak kenal lagi dalam rancangan meletup. Bawah, Kak. Tak ada. Sini. Kau tak tahan bawah, Kak, kan? Sini. Bawah, Kak, dia macam kan? Bawah, Kak. Dekat lagi. Okey, dekat lagi. Kita nak tanya soalan matematik. 6 darab 6 berapa? 6? 6 darab 6. Darab. Orang kau dah pandai main darab-darab ni. Sini. Darab. Tak apalah. Okey, kita teruskan dengan soalan kita yang pertama. Darab. Kak Brunei tak panggil darab. Oh, Brunei. Kali. 36. Sekarang ni bukan nak cerita 6x6. Kau buat ni macam budak sekolah je. Dia dah 18 tahun umur dia. 16. 16. 18 abang dia. 16 dah datang Malaysia dah. Aziz Harun start menyanyi umur daripada 11. Dari 2. 2 tahun. 6 tahun. 6 tahun dah start menyanyi. You prefer us to speak English? Yes, please. Yes, please? Okay, why not? Kita mix lah, kita mix. Why bother? Why bother? Tak adalah. Okay, cakap Melayu. Okay, boleh tak? Can you tell us? Masa Abang Faizal Tahir jumpa, macam mana dia approach Aziz Harun? Dia kata, Assalamualaikum. Dia email Aziz. Melampau budak ni aku cakap. Email Aziz. Dia punya demo lagu Senyum. Tapi lagu tu belum complete lagi. So dia nak Aziz complete-kan. Aziz ni bukan menyanyi je tau, dia pun songwriter juga. Talented lah. Memang ada pada 3 tahun talented. Bagus budaknya. Orang Brunei. Yes. Sampai ke Malaysia. Yes. Bukan sampai Malaysia je. Aziz dah pernah perform dekat Indonesia juga. Dekat Force apa? Force Marketplace. Creative Force Marketplace. Tu. Dahsyat dong. Kau pernah sampai situ? Tak nak. Marketplace lalu pergi lah. Kau tengoklah ikan masin dekat leher dia. Jom kita tengok carta meletup dulu sebelum kita sambung borak dengan Aziz Harun. Roll it. Dato' Siti Nurhaliza dan Syakrahan di tangga kelima dengan lagu Seluruh Cinta. Di Siti bakal mengadakan konsert Unplugged 2015 7 April di Istana Budaya. Wih, dah tak lama dah. Kena dapatkan tiket dengan segera. Azamah Malaikat di tangga keempat. Dah 29 minggu lagu ni dalam carta era 40. Dan saya percaya dia akan ada dalam 30 minggu lagi. Total semua 68 minggu dalam carta. Mawi Hazama dan Dali Filsuf di tangga ketiga. Alnura yang lima, yang enam. Dia orang dapat lagu ni dengan idea yang spontan je, kata Dali. Hebat. Kalau Allah nak bagi, itu begitu aja. Waalaikumsalam. Faizal Tahir dekat mana tu? Faizal Tahir, Assalamualaikum di tangga kedua. Baru-baru ni Faizal Tahir telah mengadakan persembahan di... Wait for it. Danggabe! Gempaklah ai Danggabe. Juara carta era 40 minggu ini. Dah berminggu-minggu rasanya lagu ni juara. Hakim and the Magistrate mewangi. Tahniah Hakim untuk minggu ni dan minggu depan, okey? Yap, itu dia carta menutup minggu ini. Kalau anda nak lagu Senyum daripada Aziz Harun pun masuk dalam carta, anda boleh undi dekat era.com. Era.fm. Dengar Aziz Harun memang talented dan spontaneous. Spontaneous. Kalau macam tu, buat lagu Kak Kinah Ikan Masin. Kak Kinah Ikan Masin, boleh. Terus buat. Terus buat. Masin, Kak Kinah bawa masin. Masin. Kak Kina sungguhlah masin. Okey.
Aziz, thank you so much sebab datang sini untuk mempromosikan juga lagu Senyum. Tapi sekarang ni mungkin last word untuk peminat-peminat Aziz dekat Malaysia. Silakan. Peminat Aziz, okay. Thank you for supporting Aziz. Yes. Thank you siapa yang follow Aziz kat Instagram, kat Twitter boleh follow Aziz. Aziz Harun Tuan Tu. Dan ya, thank you Meletup for inviting thank Aziz. Thank you so much Aziz for coming. Terima kasih banyak semua yang menonton ini. Yes. Sakinah. Terima kasih banyak sudi menggantikan Nilofa. Baguslah dia host yang sangat best sporting ni kan. Pakai kemasin selamba je. Sometimes. Minta maaf kalau ada salah silap sepanjang satu jam ni.